Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anta Berita teman-teman ya. Ada catatan pagi hari ini. Ini tadi saya pulang dari belanja teman-teman. Dan ini Mae mau masak. Apa wi? Kok aja kok putih-putih? Daging ya? Daging. Daging kacang karo tahu teman-teman. Wes mantep. Ini tadi saya pulang belanja. Ini masih mau saya bongkar, teman-teman ya. Belanjaan saya. Baru aja pulang, ini baru aja jam 7:30, teman-teman ya. 7:30. Soalnya tadi yo cari ramban dhisik, teman-teman. Itu belanjaan saya. Ada mie, ada minum-minuman, ada sabun, ada kopi, ada beras juga itu tadi di dalam teman-teman. Nah ini, nah itu berasnya kelihatan. Cek teman-teman ya, nanti tak bongkari dulu. Tapi sebelum saya bongkar, tak nyapu, tak saponi dulu teman-teman yang di dalam sana. Soalnya ya dari pagi belum nyapu teman-teman ini tadi. Nyapu. Sementara gitu aja dulu teman-teman. Saya tak bongkar-bongkar dulu. Terima kasih banyak yang support mendukung Mas Anto Blitar dan Mae. Sorry teman-teman ya, kalau saya membelakangi kamera, soalnya kalau dari depan sana kayaknya iwuh teman-teman. Bongkar belanjaan. Selesai teman-teman.
Teman-teman, saya tak menyusun ini dulu ya. Kameranya ngeblur. Oke, teman-teman. Saya tak langsung menyusun. Sementara bisa saya taruh situ teman-teman, karena di sana masih ada jagung. Tepung beras, teman-teman. Ayo, ini kopi. Tadi masih bisa bawa ini aja teman-teman, lain-lainnya paling ya besok setelah gila. Alhamdulillah. Sampo 1, 2.
Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah selalu support mendukung Mas Anto Pitar dan Mae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat istri saya, hati-hati kerja di sana. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Bye-bye.